Halo Pinhead Lovers, kembali lagi dengan saya Rizal. Di sini kita akan nge-review produk yaitu pisir atau Saig dari Shibuya, yaitu Shibuya RC Pro. Nah, jangan di skip ya videonya karena Shibuya ini tuh punya banyak sekali kelebihan buat kalian. Eh, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tuh nggak ketinggalan video yang terbaru di Finet Archery. Nah, datang lagi nih buat kalian khususnya archers yang pengguna recurve. Nah, jadi Saig ini tuh terinovasi ya, terinovasi dari Saig-Saig yang sebelumnya. Tapi Saig ini tuh dari segi kualitas benar-benar jauh ya dari Saig-Saig yang sebelumnya gitu. Nah, ini Saignya. Jadi kualitasnya jauh banget dari Saig yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita cek dulu kelengkapannya itu apa aja sih dari Saig ini. Yang pertama pasti Saignya. Ininya apa? Si pin Saig buat ngekernya. Terus ada juga kunci-kunci. Nah, dikasih juga kunci-kuncinya buat setting-setting Saignya. Terus ada juga baut cadangan buat kalian. Ini buat cadangan ini buat desainnya nanti. Ini buat cadangan kayak gini. Ada dua ya. Oke, dan yang terakhir ada tasnya pasti. Dikasih juga tas ininya. Masa Saignya doang. Sip. Nah, kita bahas keunggulan yang pertama. Yaitu keunggulan yang pertamanya itu dari si bentuknya. Ini bentuknya itu seperti lancip pancing ya. Jadi ya dari belakangnya kan ini besar. Nah, ini kedepannya itu mengecil. Nah, tentunya ini sangat memanjakan mata gitu kan. Asik. Terus di belakangnya juga. Nah, ini ada kayak lekukannya. Dia menonjol. Ini juga beda dari Saig yang sebelumnya. Ini. Sip. Ada juga yang ini nih, yang di sini, yang di depannya. Itu buletan-buletan kayak lekungan ke dalam gitu. Nah, itu buat kalian nyeting di bow terus dikencengin, itu nggak mudah longgar saat bermain panahannya gitu. Terus juga ini sangat presisi tingkat kelurusannya. Yang kedua itu dari bahan. Nah, ini bahannya itu terbuat dari bahan karbon ekstensi poligonal. Di mana karbon ini tuh karbon yang tingkat tinggi. Dan fungsinya tuh ada juga. Kenapa pakai karbon sih? Karena karbon itu bisa membantu kalian buat meredam getaran juga waktu kalian memanah. Jadi meredam getaran juga fungsinya. Yang ketiga yaitu ini tuh pengunci ininya nih. Nah, ini sangat micro adjustment. Jadi benar-benar apa namanya? Benar-benar bagus buat kalian buat setting si jarak. Nah, ini pengunci ini nih. Yang buat ini. Ini sangat micro adjustment. Ini buat naik turun ya, naik turun si Saignya. Tuh, di sini kelihatan benar-benar naik itu sedikit banget gitu. Jadi kalian bisa menyesuaikannya sampai pas dan presisi. Ini terus ini juga buat kanan kiri si pin Saignya juga sama, sangat micro adjustment. Kelihatannya itu dari nanti kalian kalau beli ini kelihatan banget di sininya. Ke kanan atau ke kirinya benar-benar sedikit-sedikit itu. Itu kelebihan dari si Shibuya Ultima RC Pro ini. Videonya udah beres tentang produk ini reviews yaitu Shibuya Ultima RC Pro. Buat kalian yang kepo dengan produk ini, kalian bisa juga chat ke WhatsApp online atau website, dan juga ada juga e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dan juga kalian bisa chat atau konsultasi di semua store kita di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Nah, dengan cara WhatsApp ke nomor di bawah ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nonton video yang lainnya di sini.